Nah, ini lagi pada nawar-nawar nih. Nawar-nawar kandang second rasa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Dengga Kusuma berada di Pasar Burung Pleret Cirebon. Adanya di lapangan bola Weru dekat MTS Negeri ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk aja ke dalam nih. Adanya di lapangan bola. Nah, oke, teman-teman ya. Kali ini Dolinda Kusuma mau review sangkar burung second yang ada di pasar burung tradisional Pleret Cirebon ya. Nah, ini tempatnya Pak Nunu ya. Iya, Pak Nunu nih, Pak Nununya. Di tempatnya Pak Nunu, dia bawa sangkar murai second. Terus sangkar kotak ya. Kita mau tanya-tanya untuk harganya nih. Kita mulai dari sini dulu nih. Nah, ini Pak Nunu untuk sangkar murainya buka harga berapa? 550. Nah, untuk speknya ini buat dari apa ya? Speknya itu terbuat dari semuanya full dari rangka kayu jati. Full rangka kayu jati. Bawa ukir. Iya. Dia juga bawa sangkar kotak ukuran 50. 50 50. Ini gede banget ya. Ukuran burung apa ya? Nomor 1 jumbo. Nomor 1 jumbo. Ini untuk bahannya apa ya? Bahannya sama dari kayu jati. Kayu jati. Ujian ini bambu. Ujiannya bambu. Bahan sih jati semua. Bahan jati, uji bambu. Nomor 1 jumbo ya. Buka harga berapa? 150.000. Nah, ini baru buka harga ya, Bos ya. Ini penampakannya.
Nah, ini dia juga bawa replikaan. Kalau yang ini buatan asli orang sininya. Lokalan sini ya. Iya, lokal. Ini kalau ini baru, teman-teman ya. Baru. Kalau ini baru. Kayak ini nomor berapa ya? Ini termasuk nomor 2. Nomor 2 ya. Kalau ini buka harga berapa nih? Harga 12. 120.000. Kalau ini sebelahnya nih? Sebelahnya sama, ini baru, termasuk baru semua. Untuk harganya yang ini kan beda nih, Bu. Oh. Iya sama, tapi di sama rata. Oh, untuk harganya sama beda rata. Motif, oh, beda motif. Itu di harga 120 ribuan. Masih bisa nego. Nah, kalau yang ini? Yang ini sama buka 12. 12 second. Replika nomor 1. Replika nomor 1. Nah, ini yang paling antik. Nah, itu yang paling antik katanya. Model terbaru. Tuh buka berapa tuh? Kandang klasik berapa tuh? 15 nawarin. Ini dia buka harga 15 ya. 150.000. Second rasa baru dong. Nah, ya kan? Second rasa baru. Bisa-bisa bangkrut tuh toko. Kalau secondnya kayak gini semua, toko jual sangkar nih, wah repot urusannya nih. Kalau secondnya kayak gini. Soloan. Soloan. Nah, oke teman-teman ya, untuk ntar kalau ada pesan-pesan untuk wilayah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya, daerah Pleret sekitarnya, bisa langsung aja halo-halo sama Mas Taufik Hidayat. Bentar, ada nomor teleponnya ada di deskripsi ya teman-teman, karena di sini juga untuk sangkar-sangkar secondnya ini rasa baru semua. Mantap pokoknya. Nah, ini lagi pada nawar-nawar nih. Nawar-nawar kandang second rasa baru. Nomor 2 sih, Pak. Hah? Nomor 2. Nomor 2 kosong. Ya udah, pura-pura nganyang ente. Iya. Pura-pura nama. Kira, ancat-ancat lancar lu lagi. Iya, orang. Pek, cu, pek. Kadang terbuat dari itu. Ini dari itu. Pengannya. Saya orang mulut ya. Yang masih mulut. Iya, mulut. Nah, ini